Okey. So, jam pun dah menunjukkan pukul 3 pagi. Jom kita tengok apa yang ada dekat Jalan Sungai Koyan . Kita tak boleh ikut jalan biasa untuk pergi Kelantan sebab ada ni tanah runtuh dekat Kuala Lipis, atas sikit lah. Dekat Benta area situ lah. So, diorang tutup, kita terpaksa ikut jalan dalam lah . Yang mana yang tak tahulah, saya beritahu ni. So, inilah dia, saya dekat Bandar Rauk. Let's go. Kita tengok macam mana suasana malam saya lalu siang itu hari. So, hari ni kita jalan malam lah. Tengok macam mana dia punya pergi. Sempit-sempit ni malam-malam ni. Aduh. Perik sikit lah kalau malam-malam ni. Kalau sempit. Tapi jom kita pergi tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan perjalanan. So dekat Rauk ni kita akan pergi menuju ke Sungai Koyan. Jangan ikut jalan biasa, kena ikut jalan kampung, jalan dalam. Itu hari saya lalu petang. Petang. Petang tu pun lalu pun malulah sempit kan. Jalannya berbukit sana, bukit sini. So ini kanan jalan biasa. Ada signboard dah nampak . Jalan alternatif ke Kuala Lipis, Kota Baru. Inilah dia. So ikut sini je lah. Dia dah ada signboard dah. Let's go. Tengok apa yang berlaku ini kalau berselisih ni. Kena perlahan ni. Hati-hatilah . Lori dengan lori lah. Bila jentera berat dengan jentera berat, kena hati-hatilah. Kalau siang pun kami berhati-hati, iaitu saya berhati-hati. Kalau malam lagi lah. Semoga tak ada apa-apa yang buruk lah berlaku kan.
banyak selekor lah jalan ni. Malam lagi, lagi susah lah. Sebab tak nampak kan. Kalau siang tu okey lah.
jantung saya dah melekat dekat belakang lori ni. Memang tak boleh buat apa lah ni. Nak potong memang susah. Jalan pula sempit. Yo.
putih ni khas untuk kereta sahaja. Kecil. Lagi satu.
mana lah. Tapi besar lah daripada yang tadi. Dale, 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 dale.